Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang nih di channel Bang Rudy. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Kali ini Bang Rudy lagi beres-beres rumah, mau buang-buang barang yang gak kepake nih. Pas lihat-lihat ada dua kipas nih. Satu kipas duduk dan satu lagi kipas berdiri. Dua-duanya sudah berada di posisi siap dibuang. Bang Rudy akhirnya berubah pikirannya. Tanya punya tanya sama yang ahli kipas angin. Dia bilang gini, ini mah dinamonya yang rusak. Berapa kira-kira bang? 60 ribu. Belilah dua dinamo mesin kipas angin. Satunya 60 ribu. Jadi dua 120 ribu. Nah selanjutnya kita lihat yuk cara pemasangannya. Setiap kipas butuh waktu hanya 25 menit ketika dipasang dinamonya. Kalau nggak percaya, kita tonton yuk videonya sampai selesai. Nah, ini dinamo yang baru beli nih, yang mau dipasang ke kipas angin yang duduk duluan. Ya, ini baru beli nih, baru banget nih 60.000. Kita lihat yuk pemasangannya. Nah, ini dinamo yang udah jelek nih, yang kita mau ganti. Nah, tuh udah muter tuh dinamonya. Berarti sudah bagus nih, siap pasang baling-balingnya. Semua bagian-bagian kipas angin kita bersihkan biar terlihat kinclong baru lagi.
Oke, ternyata sudah jadi. Uy, mantap nih. Udah bisa muter kanan kiri. Tengok kanan kiri. Asik, 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 asik. Kita lanjut ke servis kedua. Ini dinamo yang baru yang kita mau ganti. Kita cuci semua kipas angin yang kita mau pasang biar kinclong gitu loh. Ini tipe dinamo untuk kipas angin yang berdiri. Oke, dites muter dinamonya. Bisa dilanjut pemasangan yang lainnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga nih. Pemasangan dua dinamo, dua kipas telah selesai. Dan sekarang kita kasih merek nih. Mereknya semoga awet.